البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari Syarah Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi asabahullah. Sekarang kita masuki halaman 51 bagian tengah itu, karena Al-Imam Al-Barbahari seringkali beliau mengitlakkan lafaz yang masih perlu dikoreksi. Yang paling terbanyak di kitab ini, sebagaimana di mukadimah sudah kita bacakan, dinukilkan dari kitab Fathul Bari Syarah Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri asabahullah. Kata beliau, di antara kritikannya adalah banyaknya Al-Imam Al-Barbahari mengitlakkan lafaz takfir. Dikit-dikit langsung dikatakan kharaja minal Islam, keluar dari agama Islam, keluar dari syariat Islam, kafir. Seperti hal ini yang sampaikan di sini, ketika dia melakukan satu kebid'ahan, kemudian dia tidak segera mengentas dari kebid'ahan tersebut, fa kharaja minal Islam, maka dia keluar dari agama Islam. Ini perlu dirinci lagi, bid'ah yang mana? Karena bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah al-mufassiqah sama al-mukaffirah. Bid'ah mufassiqah itu tingkatannya tidak sampai kekufuran, tingkatannya kufrun duna kufrin, dosa besar. Tapi kalau al-mukaffirah seperti bid'ah jahmiyah, bid'ah rafidah, kafir. Makanya kita lihat apa kata Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi di situ. Amma qawluhu fa kharaja minal Islam, adapun ucapan beliau maka dia keluar dari agama Islam, fa hadza aidan misl ma sabaq fi qawlih, maka ini juga sama sepertinya sudah kita lewati pada ucapan beliau, faman khalafa ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafar, pada suatu perkara dari perkara agama maka sungguh dia telah kafir. Padahal di situ ada rinciannya, ada pembahasannya. Makanya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan apa? Fahada lan wafiquhu alaih. Untuk poin ini kata beliau, kami tidak sepemahaman atau tidak setuju terhadapnya. Karena seakan-akan langsung keluar dari agama Islam. Hanya dia semata-mata melakukan perkara bid'ah langsung kafir. Seakan-akan seperti itu. Padahal kebid'ahan itu bermacam-macam. Ada bid'ah mufassiqah, bid'ah mukaffirah. Perhatikan situ. Kata beliau, wa la yuwafiquhu alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnati wal jamaah pun tidak sepakat, tidak cocok, tidak sependapat dengan pendapat al-Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih dalam masalah ini. Illa an yakuna dzalik li ta'wil, kecuali kalau kalamnya al-Imam Al-Barbahari itu ta'wil lagi. Yang beliau maksud kekufuran, kufur apa? Kalau kufur yang keluar dari agama Islam, jangan dulu. Tapi kalau kufrun duna kufrin,
kekufuran yang bukan kufur akbar, yaitu termasuk dosa besar misalkan, na'am. Dan pelaku dosa besar bagaimana pendapat ahlu sunnah? Tidak kafir. Bisa dipahami? Jadi perlu dikoreksi lagi, perlu diluruskan lagi. Nah, karena kitab Syarhus Sunnah ini termasuk kitab yang populer, sering dikaji, tapi harus kita pahami, jangan semuanya dibenarkan. Karena ada poin-poin yang penting yang dikritik oleh para ulama, diantaranya apa? Banyaknya beliau mengitlakkan lafaz takfir, dan itu enggak disepakati oleh para ulama. Mafhum? Nah, ada rinciannya. Kita lihat sini. Walau qala fa kharaja minal iman ila islam lakana afdal wa huwa rahimahullah. Lihat ini. Kalau seandainya beliau mengatakan maka orang tersebut, pelaku bid'ah tersebut keluar dari iman menuju Islam, maksudnya keluar dari iman yang sempurna, tapi dia masih muslim, lakana afdal. Itu niscaya lebih afdal karena masih muslim. Tapi kalau dikatakan kharaja minal islam, keluar dari agama Islam. Lah kalau agamanya bukan Islam apa berarti? Bisa dipahami? Nah, itu dikritik ucapan kharaja minal Islam. Kalau seandainya beliau mengatakan maka sungguh dia telah keluar dari keimanan menuju kepada keislaman, menunjukkan imannya enggak sempurna gitu loh. Tapi dia masih muslim. Bisa dipahami? Naam. Apa kata beliau? Wa huwa rahimahullah yubalighu fi katsirin minal ahyan. Yang mana beliau rahimahullah al-Imam Al-Barbahari terlalu berlebihan pada kebanyakan keadaannya. Kadang-kadang beliau terlalu berlebihan. Bimisli hadil mubalaghah, dengan apa? Dengan nam berlebihannya beliau dalam masalah ini. Allati tastalzim ikfaral muslim bi bid'atin, yang mengharuskan sikap berlebihan tersebut apa? Mengkafirkan seorang muslim disebabkan karena kebid'ahan. Bisa dipahami enggak? Al-Imam Al-Barbahari terkesan mengkafirkan pelaku bid'ah. Padahal perlu dirinci lagi bid'ah yang mana gitu loh. Paham ya? Nah, ada orang melakukan bid'ah maulid, kafir apa enggak? Kan tidak sampai ke kufuran. Kufrun duna kufrin, yang para ulama mengatakan seperti itu. Paham ya? Kufrunnya bukan kufrun akbar, sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Kita lihat di sini. Qad la takhruj minal Islam li awal marrah, karena kadangkala kebid'ahan itu tidak mengeluarkan dari agama Islam di awal permulaan. Fal bid'a'u minha mukaffiratun wa mufassiqatun, ini di garis ini biar tambah paham. Maka kebid'ahan-kebid'ahan itu di antaranya ada yang mukaffirah, memang bisa mengkafirkan, mengeluarkan seorang dari agama Islam, ada yang mufassiqah, hanya terjatuh dalam kefasikan. Bahaya juga walaupun kefasikan. Wa itlaqul kalam bil kufri fi kulli bid'atin khata'un. Ini kritikan beliau. Al-Imam Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah mengkritik Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan penggunaan ucapan kekufuran di sini pada setiap kebid'ahan khata'un, termasuk kekeliruan. Yajibu an yahdhar talibul ilmi minhu. Yang mana seorang penuntut ilmu, seorang pelajar harus berhati-hati terhadapnya, terhadap pengitlakan penggunaan lafaz takfir tadi. Mafhum? Karena ahlus sunnah wal jamaah dikenal apa? Tidak bermudah-mudahan mengkafirkan. Lihat dhawabitnya, lihat syurutnya, lihat mawani'nya, kemudian sampai tegak hujah pada orang tersebut atau belum. Bisa dipahami ya? Apalagi ini poinnya apa? Kebid'ahan. Kan kalam beliau kan jelas sekali disebutkan itu kan, bahwasannya fa kharaja minal islam, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Nah, ini yang dikritik. Disebabkan dengan perbuatan kebid'ahan langsung dikatakan keluar dari agama Islam, itu enggak benar. Dirinci dulu bid'ah yang mana. Kalau bid'ah rafidah, bid'ah jahmiyah, na'am, bahkan para ulama menggelari mereka apa? Tidak masuk dalam 72 golongan rafidah jahmiyah. Mafhum? Kita lihat lagi. Qalu fangdur rahimakallah, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, maka perhatikan rahimakallah, semoga Allah telah merahmatimu, kullaman sami'ta kalamihi min ahli zamanik khasatan fala ta'jilanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tangdur. Sahih. Kata beliau, nasihat sangat bagus ini. Perhatikan rahimakallah, setiap orang yang engkau mendengar ucapannya,
dari kalangan orang di zamanmu, secara khusus, bukan zaman para salaf loh ya, di zamanmu secara khusus, maka jangan takjilan, maka jangan terburu-buru. Wala tadkhulanna, jangan ikut masuk di situ. Fi syai'in, dari ucapan tadi jangan ikut campur, jangan ikut masuk, jangan buru-buru diambil. Hatta tas'al wa tangdur, sampai kamu bertanya dulu dan memperhatikan. Ada kelompok IM misalkan ngajak berdakwahnya, perhatikan dulu dakwahnya bagaimana. Ada kelompok jamaah tabligh misalkan ngajak berdakwahnya, dicek dulu dakwahnya bagaimana. Ada kelompok sururiyah, disebutkan nanti beliau nanti. Ada kelompok lagi al-qutbiyah, ya, dicek dulu, dilihat dulu bagaimana apa yang diajarkan. Jangan terburu-buru diambil. Hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama, apakah salah satu dari kalangan sahabat Nabi SAW sudah berbicara, atau para ulama sudah berbicara dengan pembicaraan tersebut, atau murni muncul dari kelompok tersebut, gitu loh. Diperhatikan lagi, jangan langsung diambil ucapannya, diambil pendapatnya, diambil pemikirannya, ternyata apa? Hizbiyun al-bid'ah wa dhalal misalnya. Ila akhiri maqala fi hadzal maqta', sampai akhir ucapan yang beliau ucapkan pada potongan ini. Wa aqul Alima Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi mengatakan, wa aqul, dan aku katakan, rahimallahu al-muallif, semoga Allah telah merahmati muallif, yaitu al-Imam Al-Barbahari, faraddalla 'alal khair bi hadzal kalam, sungguh beliau telah menunjukkan kepada kebaikan dengan ucapan ini. Maksudnya bagaimana? Kita berhati-hati, jangan setiap kelompok yang menyeru kepada kelompoknya kemudian kita ikutin. Dicek dulu, diperhatikan dulu, dia mengajak kepada apa? Mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kefasikan, mengajak kepada hizbiyah atau yang semisalnya. Dicek dulu. Nah, lihat ini. Wa amara bi ta'anni fi dukhuli syai'in minal umur al mustajiddah, dan beliau memerintahkan agar ta'anni, berhati-hati untuk masuk pada perkara-perkara yang baru. Mustajiddah itu perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang belakangan, kontemporer. Fa in sami'ta ahadan yad'u ila manhajil ikhwan muslimin, ayo lihat ini. Maka apabila engkau mendengar salah seorang mengajak kepada prinsipnya orang-orang IM ikhwan muslimin, fala tata'ajjal bil muwafaqah, jangan terburu-buru untuk ngikutin kelompok IM ikhwan muslimin. Waktu itu dipelopori oleh sosok namanya Hasan al-Banna, paham ya, yang waktu itu penyebaran pemikirannya di Mesir, Hasan al-Banna. Naam, halaman 52 bagian atas itu ya. Kalau ada orang yang mengajak pada prinsip ikhwan muslimin, fala tata'ajjal bil muwafaqah, maka jangan terburu-buru untuk mengikutin atau setuju terhadap pemikiran tersebut. Wala ta'khud bisana'ihi, jangan-jangan mengambil pujian sanjungannya, ala hadal manhaj, terhadap manhaj tersebut. Karena manhaj ikhwan muslimin bagus di awal permulaan, dengan iming-iming ingin menegakkan daulah Islamiyah, ingin menegakkan khilafah Islamiyah, tapi ingat, tidak terlepas dari pemberontakan seringnya. Berbau pemikiran kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, demonstrasi, politik tidak terlepas dari apa kejahatan di dalamnya. Allahul musta'an. Itulah yang dipelopori oleh siapa? Sosok yang dikenal dengan Hasan al-Banna waktu itu. Hingga saat ini tersebar di mana-mana. Dan bahkan berpartai. Bukan di Indonesia saja, di Yaman pun ada juga partai IM ini. Namanya Hizbul Islah. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Wa idza sami'ta ahadan yad'u ila sururiyah. Apabila kau mendengar ada salah seorang, ada salah satu mengajak pada pemikiran sururiyah. Nah, pemikiran sururiyah disebutkan para ulama di antara Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih, yaitu nisbah kepada sosok namanya Muhammad Surur Zainul Abidin. Waktu itu kana bil Kuwait, kata beliau. Waktu itu Naam barakallahu fik tinggalnya di Kuwait. Kemudian pindah ke Jerman, pindah ke Britania, bikin majalah Al-Bayan, majalah As-Sunnah. Di awal permulaan dipuji oleh para ulama. Akhir-akhir kemasukan di dalamnya politik, kemudian mulai termakan pemikiran ikhwal muslimin, mulai menggunakan kaedah Naam barakallahu fik, Naam istihsanat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu Naam setiap kali menyebutkan kesesatan ahlu bid'ah wa dhalal, harus menyebutkan apa? Kebaikannya, namanya manhaj muwazanah.
Itu yang sosok yang dikritik oleh para ulama yang ada pada As-Sururiyah wal-Iqbillah. Jadi kalau menyebutkan hizbiyahnya hizbiyin, kebid'ahan al-bid'ah wa-dalal, sebutkan juga kebaikan mereka gitu. Itu namanya muwazanah, menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan, sehingga orang tidak menjauhi ahlul batil karena mengambil kebaikannya. Kalau ahlus sunnah bagaimana? Ahlus sunnah ketika makamnya tahdzir, memperingatkan hizbiyahnya hizbiyin, memperingatkan ahlul bid'ah wa-dalal, cukup sebutkan kejelekannya, cukup sebutkan hizbiyahnya, cukup sebutkan apa? Nah, pemikiran sesatnya, jangan sebutkan kebaikannya. Karena tujuannya orang agar berhati-hati gitu loh. Jamaah tabligh itu sesuat kada wa kada, tapi mereka baik orangnya, lembut orangnya, suka ngasih uang, suka mijetin. Nah, itulah manhaj muwazanah. Paham ya? Enggak perlu sebutkan kebaikan, enggak perlu. Cukup sebutkan kesesatannya, dakwah tanpa ilmu misalkan. Biar orang berhati-hati. Mafhum? Awil qutbiyah, atau engkau mendengar salah seorang mengajak berpemikiran qutbiyah, qutbiyah pengikutnya Sayyid Qutb. Paham ya? Nah, tidak jauh beda dengan pemikiran orang-orang IM. Qutbiyah itu nisbah Sayyid Qutb. Allahu musta'an. Au ila jama'at tabligh, atau berkelompok jemaah tabligh yang waktu dipelompori namanya sosok dikenal Muhammad Ilyas. Paham ya? Nah, waktu itu juga tersebar di India di antaranya. Ya, sekarang sudah bisa dikatakan di seluruh dunia hampir ada gitu istilahnya ya. Nah, barakallahu fi, kelompok ini jamaah tabligh ini. Allahu musta'an. Menggabungkan antara pemikiran sufiyah dan pemikiran yang menurut mereka berbau sunnah. Allahu musta'an. Akhirnya campur aduk. Dan kitab andalan mereka ma'ruf kan, Fadhailul Amal. Kitab dengan tolak ukur mereka, sandaran mereka dakwah kemana-mana, Fadhailul Amal. Padahal hadis-hadis dalamnya itu banyak-banyakannya hadis yang dhaif. Allahu musta'an. Ini penting sekali ya barakallahu fiik. Nasihat dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi agar kita tidak bermudah-mudahan langsung menerima, dicek dulu. Berhati-hati, jangan terburu-buru. Naam. Fala tata'ajjal bil muwafaqah, maka jangan terburu-buru untuk mencocoki atau mengambil manhaj tersebut. Wala tulqi bi nafsika fi hadzal maidan. Dan kamu jangan sampai menjerumuskan dirimu pada medan ini, pada pembahasan atau perkara ini. Qabla an tas'al wa tangdur, sebelum kamu bertanya dan sebelum kamu memperhatikan, wa tabhas, dan mencari, wa tafakkar, dan juga berpikir. Berpikir dulu, cari ini kelompok ini bagaimana. Kalau kurang tahu, paham, tanya para ulama, tanya para masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fik, mengenai kelompok-kelompok tersebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilm jika kalian tidak mengetahui ilmunya. Menunjukkan bahwasannya kelompok-kelompok tersebut itu kelompok yang berbahaya. Walaupun kadang-kadang berbaju sunnah itulah yang bikin orang tertipu. Paham ya? Berbaju sunnah, berjubah, berjenggot, menyuruhkan kepada Al-Quran sunnah, tapi poin-poin tertentu kadang nampak. Mulai apa? Ikut ke politik, bolehkan demonstrasi, bolehkan nyoblos pemilu dengan alasan kaidah fikihiyah, irtikab akhaf dororain katanya. Daripada naam kita terjatuh dalam doror yang bahaya yang lebih besar, lebih baik kita melakukan doror yang lebih ringan, nyoblos katanya. Allahul musta'an. Naam, ujung-ujungnya apa? Larinya kepada politik wal'iyadu billah. Wa ila naam hizbiyun, tidak terlepas dari hal tersebut. Semakin banyak pengikutnya, semakin disoroti para parpol, partai politik. Nanti ketika pemilu, mereka lah jadi sasarannya. Naam, akhirnya muncullah fatwa-fatwa yang nyeleneh, membolehkan intikhobat, membolehkan pemilu, pesta demokrasi, daripada gak milih, gak nyoblos, akhirnya nyoblos. Suara Anda menentukan nasib bangsa katanya, syirik. Iya enggak? Masa yang menentukan nasib bangsa suara Anda? Yang menentukan nasib bangsa siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kok suara Anda menentukan nasib bangsa katanya? Anda tidak nyoblos, berarti Anda ingin bangsa rusak. Kok aneh gitu loh? Allah musta'an. Yang menentukan nasib bangsa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kemungkaran, cara maksiat jangan ditempuh, selesai. Ya Allah musta'an. Kita lihat lagi. Kata beliau, tabhas ma'aman ya'rifuna hadal manhaj, hendaknya kamu mencari bersama orang yang mereka mengetahui manhaj dan juga prinsip ini. Mimman lam yadkhulu fi, dari kalangan orang yang belum masuk berkelompok tadi. Au ma'aman dakhalu fi wa tarakuhu, atau
bertanya kepada orang yang pernah masuk dan meninggalkan, mantan maksudnya, dia pernah menjadi anggota IM, tahu kesesatannya keluar, tanya sama dia. Bisa dipahami ya, dulu dia pernah jadi JT, jamaah tabligh, khuruj bertahun-tahun, berbulan-bulan misalkan. Nah, tanya setelah dia keluar, tahu kesesatan, tanya, bagaimana, apa kesesatannya? Ini bagus sekali arahan beliau. Ima bertanya kepada orang yang mengenal manhaj tersebut, atau bertanya kepada orang yang pernah menjadi mantan. Faham gak mantan ini maksudnya? Pernah jadi JT, tobat, nah, keluar dia, tanya, JT itu kesesatannya apa? Pernah jadi anggota IM, keluar, nah, tanya, kesesatannya apa? Nah, kita lihat sini, kata beliau, au ma'aman qara'u anhu, atau bertanya kepada orang yang pernah mereka membaca tentang manhaj tersebut, hatta tatabayyan laka, hingga atau sampai nampak jelas di hadapanmu al-haqiqah, hakikatnya. Fa innaka bita'ajjul taqa'u fi wartah wa fi syabakatil hizbiyah alati turidu an tastawni 'alaika Allahul musta'an. Lihat ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu dengan sikap tergesa-gesa tadi, terburu-buru, kamu akan terjatuh dalam kebinasaan. Wartah itu alakah kebinasaan. Wa fi syabakatil hizbiyah, dan akan masuk dalam jaringan hizbiyah. Karena dia seharusnya tanya, dia enggak tanya gitu loh. Alati turidu an tastawni, yang mana jaringan hizbiyah tersebut ingin menguasai alaik dirimu. Wa turidu an tadummaka ila shufufiha, dan dia ingin memasukkan engkau, menggabungkan engkau di barisan mereka. Awalnya senyum-senyum, yang kedua ngajak bicara, lama-lama ngasih hadiah, ujung-ujungnya ngat dari belakang. Kata siapa kemarin? Al-Imam Al-Barbahari, bagus sekali kemarin. Al-Hizbiyun Ahlul Ahwa, apa kata beliau? Bagaikan akorib, apa akorib? Kalajengking. Yang mana kalajengking itu bagaimana? Menyembunyikan kepala-kepala mereka dan badan mereka di tanah dan mengeluarkan ekornya. Begitu mapan, ladahu, nyengat langsung. Kita bacakan, kita ulang dikit ya. Kata beliau, masalu ashabil bid'ah, masalul akorib, yadfanuna ru'usahum wa abdanahum wa aidihum fit turab wa yukhrijuna adnabahum fa idza tamakkanu ladahu. Permisalan ahlu bid'ah wa dalal itu bagaikan akorib kalajengking. Yadfanuna ru'usahum, yang mereka menyembunyikan kepala-kepala mereka, wa aidihum, dan tangan-tangan mereka fit turab, di tanah, enggak nampak. Tapi apa? Wa yukhrijuna adnabahum, mereka mengeluarkan ekor-ekor mereka, fa idza tamakkanu ladahu, apabila mereka punya kesempatan, sudah mapan, mampu, langsung menyengat. Lihat ini, menyengat. Wa kadzalika ahlul bid'ah hum mukhtafuna bainan nas fa idza tamakkanu balaghu ma aradu. Seperti itu pula ahlul bid'ah, mereka bersembunyi di antara manusia, di tengah-tengah manusia, enggak nampak. Tapi begitu mereka mapan, punya kemampuan, balaghu ma aradu, mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Allahumma sallim sallim. Naam. Kita lihat lagi. Kata beliau, fatakunu mutadian mudafian al-mutadiin, Allahul musta'an. Lihat ini. Maka menjadilah kamu mutadian, pelaku bid'ah, dan menolong, membela ahlu bid'ah wa dalal. Sebabnya apa? Tidak bertanya dulu. Seharusnya bertanya, ini kelompok ini bagaimana? Jamaah tabligh itu bagaimana? Sesatnya yang mana? LDII itu bagaimana? Kemudian jamaah ingkar sunnah itu bagaimana? Kemudian NIIN 11 itu bagaimana? Jaringan Al-Qaeda bagaimana? Jamaah Ansarud Daulah bagaimana? Biar tahu, setelah tahu dia berhati-hati dan berjaga jarak. Barakallahu fiik. Araftu syarra la li syarri, lakin yatawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra min al-khair yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati dan waspada terhadapnya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjerumus dalam kejelekan tersebut. Berkata Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan ashabahullah, ketika beliau syarah sebagian silsilah Rasail, beliau mengatakan, fala yakfi annal insan ya'riful haqqa faqat, enggak cukup seseorang itu mengenal kebenaran saja, bala budda an ya'riful haqqa wal batil, tapi harus dia mengenal, mengetahui al-haq dan mengetahui kebatilan. Harus. Apa kata beliau tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih,
wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Dia mengenal kebenaran al-haq dalam rangka untuk dia mengamalkannya, dan dia mengetahui kebatilan dalam rangka apa? Berhati-hati dan waspada terhadapnya. Lihat, jadi bukan salah, dan bahkan salah kalau dia tidak mau mengetahui kelompok sesat yang ada. Karena apa? Karena dia nanti akan termakan syubhatnya, akan mengikut dan mengekor. Wallahualam. Allahumma salim salim. Kita lihat sini. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakam min duhaya li hadhil manahij wa bitta'ajjul ilaiha. Lihat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa banyak orang yang menjadi korban. Duhaya itu korban artinya. Betapa banyak orang yang menjadi korban li hadhil manahij, terhadap manhaj-manhaj tersebut. Wa bitta'ajjul, dan sebabnya diantaranya karena apa? Terburu-buru. Tergesa-gesa, nampaknya bagus, lembut, senyum, suka bantu, ngasih hadiah. Allah musta'an, ujung-ujungnya nyengat dari belakang. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, kam min duhaya wa qa'ufi fa khakhiha. Betapa banyak korban-korban yang mereka terjatuh ke dalam fa khakhiha. Fa khakhiha adalah perangkap artinya. Terjatuh dalam perangkapnya. Qabla an yata'arrafu 'ala 'uyubiha, sebelum mereka mengenal na'am barakallahu fi kerusakan-kerusakan cacat-cacat pada manhaj tersebut. Ya, sebelum tahu udah masuk duluan itu loh. Nah, kelihatannya masya Allah berjubah, berjenggot, akhwatnya bercadar, bahkan bersorban, digerigit jihad, jihad. Ujung-ujungnya mengkafirkan hukamul muslimin. Ternyata N11. Allah musta'an. Nah, ujung-ujungnya ngajak demonstrasi. Ternyata apa? Jamaah Ansarud Daulah. Ujung-ujungnya ngajak untuk kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan. Ternyata apa? Ternyata jamaah Ansarullah. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamat al-afiyah. Di awal permulaan sama, kitab Usul Salasan dibahas, Qawaidul Arba', Usul Sittah, Nawaqidul Islam, Kitab Tauhid. Tapi ingat, ketika masuk dalam poin al-hukmu bit-taghut, al-kufru bit-taghut, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ambil satu ayat saja. Yang dolimun fasikun mereka campakkan. Ambil yang apa? Kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Sudah selesai. Padahal ada rinciannya, bisa fasik, bisa dolim. Mereka ambil satu ayat saja, akhirnya mengkafirkan hukamul muslimin. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Walihada waqa'u fiha, oleh karena ini mereka terjatuh dalam kesesatan tersebut, dalam manhaj-manhaj yang rusak tadi. Walidzalika, oleh karena itu, fa inni uhadziruka kama haddaraka sahibu hadzal matn. Kata Syekh Ahmad Yahya Najmi, ini nasihat yang sangat bagus ini. Diperhatikan kata beliau, oleh karena itu aku peringatkan sebagaimana pemilik matan ini memperingatkan dirimu. Siapa? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ai sahibu kitab Syarh Sunnah, yaitu pemilik kitab Syarh Sunnah. Uhadziruka min at-ta'ajjul ila hadhihi al-hizbiyat. Aku peringatkan kamu dari terburu-buru, tergesa-gesa untuk ikut dalam perangkap hizbiyat. Perangkap-perangkap hizbiyah wal'iyadzubillah. Berpartai-partai, berkelompok-kelompok di atas kebatilan wal'iyadzubillah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai atau kelompok bangga dengan yang ada pada diri mereka. Wa ad'uka ila ta'anni wal bahth sahih, dan aku mengajak dirimu untuk ta'anni, berhati-hati, wal bahth, dan mencari terlebih dahulu. Kelompok JT ini bagaimana? Kelompok IM bagaimana? Kelompok jaringan Islam liberal bagaimana? Kelompok jamaah Ansarud Daulah bagaimana? Kelompok jaringan atau jamaah Ingkar Sunnah bagaimana? Biar nanti nampak jelas. Kalau sudah jelas, dia akan berhati-hati. Tapi kalau tidak tahu, nampaknya pakainya sama, ternyata ideologinya berbeda. Allahul musta'an. Kata beliau bagus sekali ini. Wa ad'uka ila ta'anni wal bahth, dan aku mengajak dirimu untuk berhati-hati dan mencari. Fa khudh minal kutub al mu'allafa fi naqdi hadhihi al hizbiyat, maka ambillah dari kitab-kitab yang sudah dikarang, yang sudah dibukukan, yang berisikan kritikan terhadap hizbiyah-hizbiyah tersebut. Khudh minha, ambillah darinya. Ai min hadhihi al kutub, ambil dari kitab-kitab tersebut. Waqra, dan bacalah an hadhihi hizbiyat, bacalah tentang hizbiyah-hizbiyah tersebut. Jangan termakan syubhatnya orang-orang hizbiyin juga. Enggak usah ngurusin kelompok sesat yang lainnya. Sibukkan aja ngedakwah,
yang penting kebaikan kalian sebarkan, enggak usah ngurusi kelompok sesat yang lainnya. Itu keliru. Kelompok sesat harus jelaskan kepada umat, biar umat tahu, biar enggak ternambar kalau fik tertipu di dalamnya. Lihat ini kata beliau, ambil kitab-kitab yang sudah dikarang yang menjelaskan tentang hizbiyah-hizbiyah tadi dan bacalah. Qabla an tadkhul fiha, sebelum kamu masuk ke dalamnya. Dilihat dulu yang diajarkan apa mereka? Diajari untuk taat berpemimpin muslim yang sah pada perkara yang baik atau diajari berontak itu loh. Nah, kita lihat sini. Fa idza wajadtal haqqo fala tahtar alaihi syai'an fa innaka la tus'al. Lihat ini. Maka apabila engkau menjumpai kebenaran, maka enggak perlu milih lagi. Sedikit pun enggak perlu milih lagi. Paham ya? Fa innaka la tus'al, karena semuanya kamu tidak akan ditanya. Idza wada'ta fi idza wudi'ta fi qabrik, jika kamu sudah diletakkan dalam kuburanmu, kamu tidak akan tanya lagi kecuali apa? Illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi la tasih wa la sif nam adzan. Yang artinya apa? Tidak ditanya lagi kecuali apa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nam la tasih wa la yasih adzan. Artinya apa ini artinya? Yang tidak dibenarkan apa? Nah, barakallahu fiik, untuk apa? Untuk mengikuti kelompok-kelompok tadi itu. Wa qabala dzalik la yasih Islam. Nah, afan. Dan yang tidak dibenarkan kalau tidak apa? Mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabala dzalik, dan sebelum itu la yasih Islamuka illa bisyahadah lahu birisalah. Dan sebelum itu juga tidak dibenarkan keislamanmu sampai apa? Sampai engkau bersaksi bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, bersaksi dengan risalah mudhafatan ila syahadatillah bil wahdaniyah sahih, syahadatan maksudnya ditambahkan pada persaksian asyhadu an la ilaha illallah, ditambahkan apa? Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh walasta mas'ulan an fulan wala fulatan, dan kamu tidak akan ditanya tentang fulan, tentang fulatan. Fattaqillah fi nafsik, penting ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fiik, maksudnya ketika mencari dan memahami kelompok sesat itu bukan berarti nanti mengharuskan ketika di kuburan ditanya tentang hal tersebut gitu loh. Paham ya? Dan kalaupun ditanya karena itu kaitan dengan agama, itu memang wajar. Jangan sampai karena syubhat mengatakan enggak usah ngurusi kelompok fulan, kelompok alan, enggak usah ngurusi hizbiyah fulan, hizbiyah alan, nanti di kuburan juga enggak ditanya. Paham ya? Itu pendapat yang tidak benar. Mengetahui kemungkaran, kebatilan bukan untuk berbuat kebatilan, tapi untuk berhati-hati dan waspada terhadapnya. Lihat ini. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Fi nafsik, maka bertakwalah engkau pada Allah Subhanahu wa taala, pada dirimu. Wa uhadzir minal wuqu' fi mughabbatil hizbiyat, dan aku peringatkan kamu terjatuh dalam mughabbah. Mughabbah itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fiik, na'am hukuman. Hukuman atau akibat daripada hizbiyah. Fa innaka satandam, maka sesungguhnya kamu akan menyesal. In waqa'ta fiha, jika kamu terjatuh dalam hizbiyah tersebut. Imma ajilan, imma menyesalnya segera. Wa imma ajilan, atau nanti suatu ketika akan menyesal. Walaysa li nafsika iwadun tatta'tadu anha. Lihat ini. Dan tidak ada pada dirimu pengganti yang bisa menggantikan darinya. In halakta wa khasarta wa khasirta la Allah. Tidak ada pengganti dirimu yang bisa menggantikannya jika kamu binasa dan kamu rugi. La Allah, kata beliau. Tidak ada. Wallah, demi Allah. Wallahu ta'ala yaqul wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata beliau, demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi semuanya. Karena alnya al apa itu? Al istighraqiyah, al insan. Al insan alnya al istighraqiyah, mencakup semua manusia dalam kondisi rugi kecuali illa kecuali alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal-amalan saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati, berwasiat terhadap al-haq dan juga kesabaran. Di sini barakallahu fik syahidnya
mengetahui kelompok-kelompok sesat sebagaimana yang beliau nasihatkan tadi termasuk perkara yang penting agar dia tidak apa terjatuh dalam manhaj yang keliru tadi, agar dia bisa waspada dan berhati-hati. Tapi tidak mengetahui itu berbahaya. Kalau dia sampai masuk ke dalamnya, masuk ke dalam perangkapnya, maka khawatir dia jadi korban. Mafhum? Ingat-ingat ya kalam al-Imam al-Barbahari tadi, bahwasannya ahlul ahwa kal aqarib, bagaikan kala jengking, yang mereka menyembunyikan badan-badan mereka, menyembunyikan tangan-tangan mereka di dalam tanah, dan menampakkan apa? Menampakkan ekor-ekor mereka. Begitu mapan langsung menyengat kala jengking tadi. Waliyadzubillah. Senyum pertama kali, kedua kali ngobrol, ketiga kali ngasih hadiah, keempatnya ngajak kepada dakwahnya. Allahumma sallim sallim. Ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakum Allah jami'an barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi matannya saja. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wa alam, dan ketahuilah annal khuruj 'anit tariq 'ala wajhain, bahwasanya orang yang keluar dari jalan yang lurus itu berada di atas dua sisi. Amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'anit tariq, salah satunya adalah orang yang dia telah tergelincir dari jalan yang lurus dari al-haq, wa huwa la yuridu illa al-khair, padahal dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Fala yuqtada bi zalalihi, maka janganlah dijadikan tolak ukur, dijadikan panutan dengan ketergelincirannya. Jadi kalau antum melihat ada ulama, ada para alim, paham ya, tergelincir dalam suatu perkara, jangan diambil ketergelincirannya. Paham ya? Misalkan ada Syekh Fulan Ahlus Sunnah, dia tergelincir mungkin dalam masalah gambar makhluk bernyawa misalkan, atau dalam masalah na barakallahu fiik na'am intikhabat misalkan, dan dia masih Ahlus Sunnah, maka jangan apa? Jangan diambil tolak ukur, wah berarti boleh. Oh, berarti boleh itu. Syekh Fulan membolehkan. Berarti itu hujah, bukan. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketergelinciran para ulama bukan dalil, ingat-ingat. Isbal enggak haram kok. Buktinya apa? Buktinya Raja Salman ketika ke Jakarta isbal. Raja Salman itu siapa? Dulu pernah ada yang ngomong gitu. Raja Salman ke Indonesia ke Jakarta isbal. Katanya isbal haram. Raja Salman itu siapa? Beliau raja, bukan hujah gitu loh. Paham ya? Apakah semua yang dilakukan Raja Salman itu jadikan dalil? Dalilnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cari pahami. Di Makkah Madinah, Jumatan adzan dua kali. Makkah Madinah bukan hujah. Hujah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, kemudian di sana juga kalau salat tarawih 23 rakaat. Tolak ukur bukan keadaan yang ada di sana. Tolak ukur itu hujah Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu penting sekali. Karena kadang-kadang kalau orang landasannya fulan alan itu sulit. Paham ya? Tapi kalau landasan hukumnya adalah Al-Qur'an was Sunnah, tolak ukurnya dalam beribadah Al-Qur'an Sunnah, aman, tenang, tenteram. Mafhum? Makanya nasihat beliau bagus sekali ini. Ima salah seorang yang dia itu tergelincir dari jalan yang lurus, tapi dia pengennya kebaikan. Cuma tergelincir, maka jangan dijadikan apa? Panutan ketergelinciran tersebut. Maksudnya ketergelinciran jangan jadikan hujah, berarti boleh, jangan gitu. Paham ya? Nah, bisa dipahami? Naam. Fa innahu halik, maka sungguhnya yang seperti itu bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Wa rajulun 'anitil haq, yang kedua, seseorang yang dia memang apa? Menentang kebenaran. Menentang al-haq, 'anit mu'anit, menentang dia, ngayel. Naam. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin, dan dia menyelisih orang-orang sebelumnya dari kalangan muttaqin, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Sudah dinasihati berkali-kali, memperingati maulid Nabi itu enggak ada dalilnya, enggak ada tuntunannya, Rasulullah enggak pernah melakukannya, istrinya beliau Aisyah, istri yang paling beliau cintai juga enggak pernah memperingati, putri beliau Fatimah juga enggak pernah memperingati, masih ngoyel, nolak, bantah, buangkang, bandel. Paham ya? Nah, doakan dapat hidayah. Karena kemarin kita lewati kan, pelaku bid'ah itu sangat sulit untuk barakallahu fiik mengentaskan diri dari kebid'ahan karena meyakini ibadah bid'ah yang dia lakukan tadi. Bisa dipahami ya? Beda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat itu bisa dikatakan hampir-hampir enggak ada orang yang mengatakan maksiat itu ibadah. Tapi kalau kebid'ahan, dia adalah pelakunya, penggemarnya, atau nasihati coba. Paling-paling kita mengatakan ibadah kok suruh ninggalkan gimana? Ngayalnya luar biasa, pasti sudah itu.
Paham ya? Kecuali yang Allah Ta'ala rahmati. Makanya jarang sekali pelaku bid'ah tobat, walaupun ada. Mafhum? Naam. Kita lihat dikit-dikit lagi kata beliau, fahuwa dhalun mudillun syaitanun marid haqiqun ala man arafahu an yuhadir nas minhu wa yubayyin lahum qissatah li alla yaqa fi bid'atihi ahadun fayahlik. Lihat ini. Ini kalamnya Imam Badhari, masyaallah ini ya. Memang beliau dikenal di sini seringnya itu berlebihan, tapi kadang memang keras itu kalam beliau. Antum perhatikan. Maka model yang kedua tadi, orang yang mu'anid menentang al-haq, menyelisih orang-orang yang sebelumnya dari kalangan orang yang bertakwa, maka dia dhalun mudil. Dia adalah orang sesat dan menyesatkan, dan setan yang bangkang, syaitan marid. Setan yang bangkang. Hakikun sangat layak bagi dia apa? Naam, untuk apa? Orang dikasih tahu, diperingatkan manusia dari kejelekannya tadi. Dijelaskan untuk mereka kisah orang tersebut agar tidak terjatuh dalam kebitahannya seorang pun akhirnya binasa. Paham ya? Dijelaskan si fulan ini menentang al-haq dia, dinasihati ngoyel, nolak, bantah, bangkang, bandel. Biar orang berhati-hati dan waspada terhadapnya. Allah alam suwab yang kita ambil syarahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallaha assalamatul afiyah walhamdulillahirabbil alamin.